Dari mana ini? Dari SMA Satu Raja. SMA, oh ini galendonya ini galendo. Teman-teman. Ini ya. Serundeng. Ini dagenya juga ada. Oh dagenya juga ada. Jumpa kembali dengan channel Tadabur Alam TV yang mengungkap realita alam dan kehidupan di pedesaan. Siapapun akan tertarik menonton video ini. Tetapi sebelumnya agar Anda menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda serta tekan lonceng notifikasinya, saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tadabur Alam TV. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di alun-alun Rancah, tepatnya yaitu di depan Masjid Agung Baitur Rahman Rancah. Dan tidak seperti biasanya teman-teman sekalian, di hari ini dan sudah beberapa hari kebelakang sangat ramai sekali ya tempat ini dikunjungi oleh orang-orang karena memang sedang ada pameran dalam rangka untuk memperingati 17 Agustus. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Dan jangan lupa Anda untuk menyimak videonya sampai selesai dan lihatlah keseruannya. Juga jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Boleh Ibu saya video? Saya dari Tadabur Alam TV, ya. Ini stand pameran dari mana, Bu? SMP Satu Rancah. Ya, SMP Satu Rancah. Ini dari sekolah mana ini? SD Satu Rancah. Ya. Mana ibu gurunya? Oh, tidak ada di belakang, ya. Jangan lupa subscribe, ya. Assalamualaikum. Ini stand pameran dari mana ini? Manam Ciamis. Oh, Ciamis bisa datang sini ya? Ya, alhamdulillah. Ini jadi bukan hanya daerah sini saja ya. Jangan lupa subscribe untuk channel Tadabur Alam TV. Assalamualaikum. Selamat jumpa di channel Tadabur Alam TV. Dari mana ini? MTS Rancah. Ya, mana ibu gurunya? Oh, di luar ya. Selamat ya. Jangan lupa buka di channel Tadabur Alam TV ya. Assalamualaikum. Ini dari mana, Bu? SMP 1 Rancah. Oh, berarti ada berapa SMP 1? Tadi sudah ada di sana. Oh, ada dua stand ya. Ada makanan, juga ada apa tuh? Sapu ya. Memeriahkan ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumping Sareng Tadabur Alam TV. Dari mana ini? SMK Negeri 1 Rancah ya, menjual makanan juga oleh-oleh ya. Luar biasa ya, luar biasa. Jangan lupa nanti tonton di YouTube ya. Tadabur Alam TV. Assalamualaikum. Selamat berjumpa langsung nyanyinya. Ya. Dari mana ini? Dari SMA Satu Rancah. SMA Rancah. Luar biasa. Kerajinannya juga ada ya. Kemudian ini apa? Makanan ya. Ada oleh-olehnya juga ya. Oh, ada timbal ini. Iya, ada merah. Kalau saya belum makan, mau minta saya. Ada jus soda juga. Oh iya iya, makasih ya. Jangan. Tuh.
Jangan lupa buka channelnya ya. Nah, nih. Assalamualaikum. Ini dari stand pameran mana ini? Bumdes Ranca. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita lihat kerajinan masyarakatnya luar biasa ini. Sulit sekali untuk membuatnya ya, saya juga nggak bisa ya. Berapa ini harganya? 50 ribu ya. Ya beranilah daripada kita bikin ya. Oh. Nah ini kerajinan-kerajinan teman-teman kalian ya. Juga tergantung di sini juga ada ya. Oh ini ya, kerajinan masyarakat juga. Yang ini termasuk ya? Ini PPKR, ini pedagang keliling Ranca. Oh, pedagang keliling. Ya, kalau ini berarti pribadi ini, Maya? Kelompok. Oh, kelompok. Oh, kelompok. Jangan lupa kita lihat makanan, ya. Tuh ada pepes ikan, ya. Kemudian... Cendolnya juga ada. Ini apa namanya, Bu? Ini gudeg nangka. Gudeg nangka. Mudah-mudahan... Pajang, ya. Eh, hey, iya, ada yang aneh, Pak. Oh, ini apa ini? Suwag, ini suwag. Oh, ini suwag? Iya, makanan ya Allah. Tradisional. Kalau saya belum makan, mau ngasaan? Ngasaan boleh. Tapi harus? Harus beli. Oh, iya, iya. Harus borong loh, Pak. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, mau nyoba boleh? Iya, boleh. Nanti ditonton di channel YouTube, nanti ketahuan. Ibu sama siapa ini? Apa? Saya? Ibu, iya. Ibu Ati. Ibu Ati. Nanti datang ke sini, lihat YouTube, jadi beli ke sini, ya. Makasih ya. Iya. Jangan lupa ini saya ngasih stiker, nanti buka di channelnya ya. Makasih. Assalamualaikum. Halo. Ini dari dusun mana ini, Bu? Dari dusun Sukacai. Dari dusun Sukacai. Ada timbel ya, kebetulan sudah siang, lapar ya. Ada talas. Nah, ada kerajinan. Dage, Pak. Rakyatnya. Oh, dage. Dage itu apa, Bu? Nah, ini dari kelapa. Ini minyak kelapanya asli. Ini minyak kelapa warnanya gini ya, Bu? Ini nih. Boleh dicium? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuat obat juga ya? Iya, bisa buat. Galendonya ada, Bu? Ada. Oh, ini galendonya, ini galendo. Teman-teman. Ini ya. Serundeng. Ini dagenya juga ada. Oh, dagenya juga ada. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan lupa nanti para penonton untuk mampir di stand pameran Sukacai ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Oh, ini kerajinan. Ya Allah, sulit sekali untuk bikinnya. Asli ini ya. Ini juga hasil kerajinannya. Matur nuhun. Assalamualaikum. Ini stand pameran dari mana? Ranca Girang ya, Kampung Ranca Girang. Menyediakan kerajinan rakyat ya. Ini apa namanya ini? Basreng. Ini yang dibungkus apa ini? Ini pepes ikan. Pepes ikan. Ini? Ini agatuk, ini. Oh iya. Pelepon. Pelepon ya. Saya namanya juga nggak tahu. Apa? Uli. Ini. Uli. Oh. Uli itu dibuat dari apa, Bu? Dari ketan. Oh, dari ketan. Iya. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa nanti datang ke stand pameran Rancah Girang. Ibu mau beli, Bu? Oh, ya ya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pajang ya. Assalamualaikum. Luar biasa makanan yang langka ini, ya. Tutut, ya. Tutut, ya. Ini dari stand pameran mana ini? Stand Dusun Karanganyar. Dusun Karanganyar, jangan lupa. Ini ada daun talas. Ini Ibu Kadusnya? Iya. Ya, alhamdulillah bisa hadir ya Ibu Kadus, langsung ini daun terjun. Talus, daun gedang, daun sampel. Oh, jadi ini yang tiga itu beda-beda ya, Bu? Iya, beda-beda. Beda-beda, ya. Alhamdulillah. Iya. Ada juga jengkol, ada ya. Jengkol, ada acar lauk. Ya, kalau ini sudah ada bundang. Ini bikinan Ibu Kadus. Iya. Ini apa ini? Noga wijen namanya. Noga wijen ini iya. Kumaha ieu Bu cara napal-napal keunana ieu rebuan kieu? Dicetakan. Oh, dicetak. Saya kira ditempel-tempelin satu-satu, Bu. Waduh, luar biasa. Iya. Wilujeng, mudah-mudahan pajeng. Teking hilap tonton di channel Tadabur Alam TV. Iya. Makasih. Ya. Assalamualaikum.
Setan Pameran Dusun Sindang Wilujeng Tepang ya. Sarang Setan Pameran ini mengadakan apa saja ini? Kayaknya manisan ya Bu ya? Manisan. Ini yang dibungkus apa? Nasi merah. Oh nasi merah. Oh ya saya sudah tahu ini nasi tapi merah dan tidaknya nggak tahu ya. Nah jangan lupa kita melihat makanan ini pais ya? Pais peda. Ya. Alhamdulillah. Kerajinan yang lainnya ada Bu? Kerajinan yang lainnya nggak ada tanaman. Oh paling ini ya tanaman ya. Nah ini juga teman-teman. Nah ini bukan beli ini ya dari kebun sendiri ya. Jangan lupa nanti tonton di channel Tadabur Alam TV. Ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya. Dusun Cisema. Assalamualaikum Dusun Cisema. Alhamdulillah jumpa kembali dengan channel Tadabur Alam TV menyediakan. Waduh. Merah putih, Pak. Ini makanan merdeka ini. Namanya apa ini? Cina. Apa? Awuk-awuk. Awuk-awuk. Kalau awuk dengan awuk-awuk beda ya? Oh iya beda ya. Dua kali berarti merah putih ya. Kalau satu saja putih ya awuk ya. Nah, jadi memang makanan khas dari kampung sekarang dari beberapa setan saya baru melihat ini apa? Oh iya. Ini apa ini? Ini orok. Orok. Oh. Ini sama dua adanya. Orok. Oh gatot ini orok, oyeknya ada nggak? Nah ini makanan kuno ya, dan ini juga kerajinan rakyatnya. Terima kasih, jangan lupa untuk membuka channel Tadabur Alam TV dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Yuk temu. Assalamualaikum. Ini dari dusun mana ibu-ibu cantik? Ranca Hilir. Menyediakan nasi ya. Kalau nggak ada tulisannya sih nggak tahu ini nasi merah ya. Ya alhamdulillah. Ini ibu camat pensiun. Oh ini ibu camatnya. Alhamdulillah bisa aktif juga ya bu camat ya. Ya alhamdulillah bisa aktif bersama masyarakatnya. Nah ini pais apa ini? Botok paria. Mangga ibu balanja balanga teking kaganggu nggak? Teking hilapnya di setan pameran dusun Ranca Hilir. Dan jangan lupa saya melihat itu tuh apa? Duriannya gede-gede ya. Nah, bisa dibeli nggak itu? Bisa. Enak nggak itu rasanya? Enak, dapat uang banyak. Oh, dapat uang. Bisa dapat uang banyak. Saya hampir ketipu teman-teman, ini kayak duit durian beneran tapi ini kerajinan ya. Bisa abadi ini nggak habis-habis ya. Makasih ya, Bu. Iya. Teman-teman dari daerah dusun Ciberem ya. Nah, lihat teman-teman, ini di dusun Ciberem saya tidak akan wawancari karena sedang laku ya. Terus balanya nah teras. Tuh. Dusun Ciberem hadir ya. Jangan lupa tonton di Tadabur Alam TV ya. Nah ini teman-teman. Dan kita sekarang melintas ke dusun Leuweung Gede. Assalamualaikum. Bang Teh. Ini dari dusun Ciberem ya Bu? Leuweung Gede, ya Leuweung Agung. Wah, ini kerajinan rakyat juga ada penghasilannya ini. Ini ada.
Banyak perubahan karena memang sekarang ini habis apa? Corona dan sekarang bebas ya. Ya. Kesempatan untuk berdagang lagi. Salim heula Kang. Sareng saha namina? Deni. Juga sok diaktif di organisasi ya mah. Ketinggal ya, mohon. Di mana? Di Brotherhood. Di Brotherhood. Mohon lah, mohon mangga teraskeun nya sedik ewang. Assalamualaikum. Ini setan pameran dari mana ya? Dari pagi. Alhamdulillah, aku mah ada mang Akang. Aktif OG-nya ini icalan. Jadi ieu teh setan pameran pasantren. Pasantren. Ya ulfa, aku mah ada mang A. Alhamdulillah pun ku abinya diangkatnya ngaramekeun rancah ya. Ayo A. Tegrik ewan. Assalamualaikum. Teking hilap buka di Tadabur Alam TV-nya. Jadi teman-teman yang jualan di sini bukan hanya apa? Bukan hanya apa? Makanan ya, termasuk barang-barang juga ada ya. Dikarenakan capek saya keliling teman-teman. Saya mau masuk dulu ke sebuah warung makanan ya. Ini tertera Sorabi Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, saya bisa berjumpa dengan teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Sorabi Bandung yang sudah dikenal di daerah Rancah ya. Utamanya tempatnya dekat SMK Rancah. Dengan siapa ini Kang namanya? Nama Khairul. Ade Khairul ya. Khairul ya. Berarti panggilan kasih sayangnya Ade. Ade ya, sudah biasa dipanggil dengan Ade ya, Khairul Pelangi ya. Ini tempatnya nyaman sekali ya. Luar biasa. Jadi ya, konsep sederhana. Konsep sederhana tapi semi mewah ini ya. Karena memang sekarang ini konsep untuk jualan itu memang sudah berbeda ya. Dengan dulu terkadang memang tipe klasiknya seperti ini bambu-bambu ya. Nah, ini mungkin karena mungkin mengembangkan bakat. Ya, mengembangkan bakat keahlian ya. Desa dan juga bakat tidak ada uang gitu kan. Wah, akhirnya bukan begitu. Menggunakan bambu. Bukan begitu. Terkadang memang yang laku itu yang terbuat dari ini. Ini jualan apa saja di sini? Kebetulan kalau di kedai kami menjual berbagai aneka rasa serabi Bandung. Ada kurang lebih 70 varian rasa asin dan manis. Berapa? 70? Ya. Subhanallah. Varian ya. Jadi ya, sorabinya itu ada 70 varian rasa. Luar biasa banyak sekali ya. Asin, sampai yang manis. Yang manis. Juga di sini ada dari mulai pisangnya. Pisang juga macam-macam ya? Pisangnya juga macam-macam. Di sini ada beberapa varian rasa. Bisa ditoppingi dengan strawberry, durian dan sebagainya. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau Anda datang ke kedai apa ini namanya? Sorabi Bandung. Ternyata di dalamnya bukan hanya sorabi ya. Tetapi makanannya aneka warna. Ya. Tuh lihat teman-teman, tempat masaknya di sebelah sana ya. Luar biasa ya. Jadi anak muda sekarang ini memang kreatif ya. Kita tidak selalu harus pergi ke kota saja ya, walaupun ada di kampung, tapi kita bisa berusaha ya. Boleh saya ikut duduk di sini? Boleh kan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa menuangkan jahe merah khas minuman Sorabi Bandung. Siap, saya mau mencoba jahe merahnya teman-teman, karena memang kalau sorabi saya sudah makan ya. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk khas dari Sorabi Bandung. Oh, ini. Ini. Oh, ini teman-teman, jadi memang sudah jadi ya. Apa jahe merahnya namanya jahe piral ya. Tuh lihat ya. Nah, teman-teman, jadi saya pesen dulu ini apa jahe merahnya ya, saya mau coba ya. Nah, ini jahe merah ya.
Tadi saya sudah ngopi, tapi tidak akan pasnya ya kalau dengan kopi. Bagaimanakah ini nikmatnya rasanya ya? Sambil menunggu dingin dulu sebentar ya. Dicoba dulu jahe merahnya teman-teman, jahe viral ya. Karya asli Kang Ade Khairul. Mantep.